Hai, welcome to my YouTube channel. Mulai Asma ya. Aku tuh pengen cerita kalau beberapa minggu sebelumnya aku keluar Madura dan itu jauhnya ke Malang, sebenarnya masih Jawa Timur. Cuma aku bawa dedek bayi. Jadi aku bawa Sinala ke sana karena sebenarnya niatnya emang jalan-jalan sih ya. Just for healing gitu. Tapi ternyata membawa Nala jalan-jalan ke Malang itu aku udah bawa dia pulang dalam keadaan demam. Bahkan sesampainya aku di Surabaya, dia demam sampai 40 derajat. Itu bikin aku panik sebagai mom newbie. Ya aku shock gitu, aku panik juga. Cuma aku tetap berusaha kalem saat itu. Nala itu tipikal orang yang kalau dia demam mau dikompres itu dia gak mau gitu. Jadi aku nih ya, aku kompres dia pakai cool fever atau apalah yang sejenisnya yang tinggal tempel aja. Itu dia mesti gak mau gitu. Dia mesti nangis terus gini-gini diambil dibuang gitu aja gitu. So ini makin membuat aku bingung gimana caranya biar dia demamnya turun. Bahkan aku gak cuma coba cool pakai yang ditempel yang praktis itu, aku juga udah coba kompres pakai handuk tiap kali dia demam, tapi dianya tetap nolak. So what I can do then? Ya, aku sebenarnya gak pengen gitu dikit-dikit ngasih anakku tuh obat, gak pengen banget. Awalnya aku coba cari-cari review di YouTube ya. Karena aku biasanya kalau mau beli produk apapun, aku mesti cari reviewnya dulu di YouTube. Kira-kira orang yang udah pernah pakai ini merasakan efeknya gimana. Dan ya positif, negatif, plus minusnya dari produk itu biasanya kan orang nge-reviewnya di YouTube gitu. Jadi aku cari dulu, search-search di YouTube, ternyata aku menemukan kayak facial oil gitu yang itu bisa kita oleskan ke bayi kita kalau demam. And finally, I found this one. And I'm so happy tentu sebagai ibu yang gak pengen selalu ngasih obat ke anak kita. Ini mereknya Cio. Jadi Cio itu punya beberapa produk, salah satunya essential oil ini. Dan ini ada banyak sekali variannya, ada 6 varian, aku punya semuanya. Karena aku merasa menemukan tempat yang tepat untuk aku koleksi, memberikan anakku obat luar, bukan obat yang harus diminum dikit-dikit minum. Aku koleksi semuanya. Ini bermanfaat banget. Dan aku menyesal kenapa aku gak tahu Cio ini dari dulu gitu. Kenapa aku gak tahu ketika jauh sebelum Nala sakit. Kenapa aku gak tahu ini ketika sebelum aku ke Malang gitu. Andai aku tahu ini sebelum aku ke Malang, aku gak akan sepanik kemarin. Dan memang yang wajib banget aku punya itu yang Summer Breeze yang warna merah. Karena seringkali anakku demam gitu. Dan ini bisa juga memberikan ketenangan ke anak kita ketika dia demam. Berikutnya aku koleksi yang warna kuning. Jadi yang warna kuning ini Cambridge. Yang Cambridge ini, warna kuning ini aromanya aroma lavender. Aku suka banget dan paling suka sebenarnya yang ini. Jadi ini sering banget bermanfaat banget buat aku. Selain yang demam,
Karena manfaatnya itu mengatasi ketika bayi kita sembelit, moms. Sering banget juga anakku ini sembelit. Jadi mau dia pupnya encer ataupun padat, dia mesti susah gitu, ngeden gitu kalau ketika pup susah banget. So, aku sering kali olesin dia ketika dia mau pup. Dia udah kelihatan nih muka-mukanya dia merah mau pup, jadi aku olesin itu. Ini terbukti banget mampu membuat dia tenang dan cepat gitu, nggak jadi mulus apa, ngedennya nggak susah-susah amat gitu. Jadi yang awalnya memang masih tertunda gitu ya, mampu masih lama, jadi dia cepat gitu, bisa olesin cepat ya keluarnya. Aku juga pakai yang warna ungu ini. Sekarang kan memang musimnya pancaroba ya, kita nggak tentu gitu, kadang panas seharian, kadang hujan seharian. So we really need this. Jadi ini Breath Strong, memang imun booster banget buat bayi kita, jadi dia biar makin kuat untuk melawan segala cuaca yang sedang memang nggak baik ini. Jadi this is wajib punya, karena dari semua varian essential oilnya Cio, ini yang paling mahal. Jadi yang lain itu harganya 30 ribuan gitu, yang ini 40 ribuan. Yang berikutnya itu yang kita wajib punya lagi, itu yang warna orange. Yang warna orange itu biasa disebut sebagai cheerful. Kenapa cheerful? Karena ini kalau anak kita lagi rewel, ini nih mengatasi biar dia jadi cheerful, ceria gitu. Jadi ini bisa menenangkan anak kita kalau lagi rewel. Dan berikutnya itu ada warna biru, yang biru itu breathy. Jadi ini wajib juga moms punya di rumah, makanya koleksi semuanya. Kalau anak kita lagi pilek, lagi batuk, jadi ini mampu meredakan tenggorokannya. And then, yang terakhir, ada varian warna hijau. Yang hijau itu Joyful Delight. Kegunaannya untuk melindungi si kecil dari gigitan nyamuk dan serangga, membantu relaksasi juga, membantu membuat si kecil lebih nyenyak untuk tidur. Jadi yang hijau ini wajib juga kita punya, karena memang ini membantu si kecil lebih relax, moms. Jadi sebelum si kecil bobo, kita olesin yang hijau, Joyful Delight ini, biar tidurnya makin nyenyak. Dan juga moms, varian terbaru kemasannya itu lucu banget. Ada gambarnya dinosaurus, moms. Jadi biasanya memang dinosaurus itu digemari sama anak-anak. Wah, jadi pas aku olesin ke Nala sambil aku tunjukin kemasannya, si Nala demen gitu, jadi dia suka. And for your information sih ya moms, produk Cio ini dia sudah halal BPOM dan juga udah ada logo MUI-nya. Karena Cio ini semuanya bahannya alami, tidak ada bahan kimianya, 100% alami, benar-benar alami. Jadi moms gak perlu khawatir untuk olesin produk essential oil Cio kepada bayi moms yang mulai usia 0 ya. Jadi dari usia newborn, ini udah aman banget buat moms olesin. Produknya Cio ini, moms gak perlu khawatir nanti bikin kering kulitnya si baby, karena produk Cio itu sudah mengandung susu, jadi bisa melembabkan kulit si baby. Okay, mommy, wajib punya ya moms all variants Cio essential oils di rumah mommy sebagai stok biar mommy kalau si baby lagi kenapa-napa bisa dicegah dengan Cio essential oil mommy. Ya enggak moms? Setuju kan? So mommy, thank you for watching. See you for the next video. Jika video ini bermanfaat, silakan share ya moms ke moms yang lain. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya moms. Thank you. See you for the next video.